Pesawat udara tanpa awak Scan Eagle disiapkan oleh skadron 700 pus penerbal untuk melaksanakan misi pengintaian udara dan memburu target musuh secara senyap dan tepat. Pesawat ini mampu melaksanakan fungsi ISR, Intelligent Surveillance and Reconnaissance. Komandan Skadron 700 Wing Udara 2 Pus Penerbal, Letkol Laut Eni Ambarsari menyatakan, pesawat Scan Eagle juga untuk menjaga keamanan perbatasan serta siap membantu dalam operasi kemanusiaan, di antaranya SAR, bencana alam, perlindungan aset negara dan kebakaran hutan. Dengan beroperasinya pesawat tanpa awak Scan Eagle ini, maka alutsista TNI Angkatan Laut menjadi lebih kuat dan berkelas dunia untuk menjaga kedaulatan darat, laut dan udara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap gangguan pihak asing. Kelebihan pesawat udara tanpa awak Scan Eagle adalah tidak memerlukan landasan pendaratan. Pesawat ini diluncurkan dari peluncur portable UAV Mini Scan Eagle, dikembangkan oleh Institut dan Boeing. Scan Eagle memiliki jangkauan 1.500 km dengan daya tahan lebih dari 28 jam. Kendaraan udara ini dapat beroperasi pada kecepatan antara 80 km per jam hingga 126 km per jam dan memiliki kecepatan jelajah 90 km dalam penerbangan datar.